Yo, halo teman-teman. Jadi video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian lagi bocoran item gratis yang akan rilis di Roblox dan bocoran item gratis limited yang ada di Roblox. Oke, jadi di sini itu ada beberapa event yang bakalan hadir di Roblox lagi beserta item-itemnya, dan di video ini juga aku bakalan ngasih tahu ke kalian jadwal item limited terbaru lagi, guys. Jadi soalnya langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, untuk yang pertama di sini akan ada event baru teman-teman, yaitu Tim Hortons Town atau Kota Tim Hortons. Kalau kalian baca di sini, beberapa item baru telah bocor. Perlu diketahui bahwa game tersebut tidak memiliki item gratis saat pertama kali dibuka. Jadi ada kemungkinan besar item-item yang dibawa ini itu pakai Robux teman-teman ya. Tapi di sini masih kemungkinan teman-teman item-item ini bakalan dibayar pakai Robux. Nah, untuk item-itemnya itu ada ini teman-teman. Ini aku nggak tahu item apa ya. Ini kayak mungkin backpack atau apa gitu. Lalu ada helm ini teman-teman. Ini helm Teams gitu. Dan di sini ada topi bucketnya, dan yang terakhir ada ini teman-teman, topi soda gitu guys ya. Nah, untuk item selanjutnya di sini akan ada item gratis seperti yang aku bilang kemarin, yaitu item gratis dari game House of Blueberry, yaitu ini teman-teman. Kayak semacam logo petir gini, dan ini tuh udah dikonfirmasi akan jadi free item. Jadi ini nanti bisa kalian dapetin secara gratis, intinya sudah dikonfirmasi teman-teman. Nah, untuk item gratis selanjutnya di sini ada item gratis limited yang super duper kece banget guys. Di sini ada kapak seperti ini teman-teman, kapak warna ungu dan perpaduan sama emas dan pink juga. Ini bener-bener bagus banget. Dan di sini dia bilang kalau ini, dia bilang 3000 likes dan 1500 retweets, aku akan menjadikan item atau UGC ini secara gratis teman-teman, dan ada 1000 stok. Di sini dia juga bilang make sure to follow me and join my Discord for update. Jadi kemungkinan besar ketika item ini pengen dirilis, dia bakalan diumumin di Discordnya dia guys. Jadi ini dia Discordnya. Buat kalian yang mau ngedapetin item ini, aku saranin masuk aja dulu ke Discord dia, karena bisa kalian lihat ini bener-bener bagus banget teman-teman item kapaknya ini. Dan ya, ini di backpack cuy, ini keren banget ya. Memang item limited itu memang dapetinnya itu rada susah karena kita harus rebutan, tapi item-item itu bener-bener keren banget teman-teman dibanding item free biasa gitu loh. Oke, untuk item selanjutnya di sini ada item ini teman-teman, kayak tiara atau mahkota merah gitu. Dan ya, ini akan dirilis ketika 1250 likes. By the way, di sini likes-nya juga udah lebih teman-teman, likes-nya udah 1269. Dan item ini itu akan ada di 500 stok ya, cukup sedikit guys. Nah, kalau kalian masuk ke Discordku, pasti kalian udah tahu item ini bakalan dirilis kapan. Itemnya itu akan dirilis pada tanggal 22 Juni, tapi waktunya juga masih belum tahu teman-teman ya. Dan untuk stoknya sendiri seperti yang aku bilang tadi, yaitu ada 500 stok. Jadi di sini kalau kalian mau lebih tahu tentang informasi free limited, kalian tinggal join aja Discordku, linknya ada di deskripsi ya. Untuk itemnya itu seperti ini teman-teman, nih crown. Jadi kalau kalian pakai ya sebagaimana crown atau mahkota pada umumnya, dan ini benar-benar bagus banget teman-teman, lihat tuh. Ada di kepala kalian guys, ini benar-benar kece banget. Nah, untuk item selanjutnya di sini bakalan ada item gratis, yaitu blue jellyfish bloom. Nah, kalau kalian baca di sini, ini tuh item gratis kayak semacam aksesoris di kepala, cuman dia itu kayak aura-aura gitu guys. Jadi misalnya dipakai tuh nanti bakalan terbang di sekitaran kepala kalian. Nah, kalau kalian udah masuk Discordku, sekali lagi kalian pasti udah tahu kan item ini bakalan dirilis kapan. Kalian bisa dibaca di sini, item ini itu akan dirilis pada tanggal 22 Juni jam 7.30 WIB, jam 8.30 WITA, dan 9.30 WIT teman-teman. Jadi seperti biasa, kalian tentuin aja jamnya ini sesuai daerah kalian ada di mana, bagian waktu mana. Untuk stoknya juga masih belum tahu teman-teman ada berapa, dan linknya juga belum dikasih. Tapi yang pasti ini bakalan dirilis 22 Juni ya, jam 7.30, 8.30, 9.30. Untuk item selanjutnya yaitu ada item ini teman-teman. Ini kayak kaleng soda gitu gak sih?
dan stoknya ini akan bertambah setiap like dan followers ya. Berarti kalau ada orang yang like dan nge-follow bakalan plus 1 stok teman-teman. Dan untuk item ini bakalan dirilis hari Minggu jam 3 PM ST. Nah, di sini kalau kalian udah masuk Discordku pasti langsung tahu karena item ini itu akan dirilis pada tanggal 25 Juni jam 2 WIB, jam 3 WITA, jam 4 WIT. Dan stoknya juga unknown, masih belum tahu karena untuk setiap like dan setiap followers itu bakalan bertambah stoknya guys. Nah, jadi itu dia semua informasi item gratis limited yang aku tahu sejauh ini. Buat kalian yang kemarin nanya-nanya, semoga dengan video ini kalian bisa nandain lagi nih jadwal item limited lagi, bisa kalian tambahin karena emang banyak banget nih item limitednya. Jadi udah, sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton, dan ya, sampai ketemu di next video. Bye bye.